Kehadiran all new Yamaha NMAX beberapa bulan ini di tanah air sepertinya belum dapat untuk menghentikan laju terobosan yang akan dilakukan dari pabrikan berlogo Garputala tersebut di Indonesia. Beredar kabar kalau saudara NMAX yang sama-sama masuk dalam jajaran skuter maksinya di tanah air, Yamaha Aerox, akan segera mendapatkan pembaruan. Meski belum ada informasi secara detail yang terungkap terkait akan hadirnya all new Yamaha Aerox, namun mengingat usianya yang sudah sekitar 4 tahun melenggang di pasaran skutik maxi tanah air, bukan hal yang mustahil akan kehadiran generasi terbarunya dalam waktu yang tak lama lagi, menyusul kehadiran all new Yamaha NMAX di Indonesia. Sebagaimana yang diberitakan oleh gridbiker.com yang dilansir dalam autorider.com, dikabarkan kalau Aerox terbaru nantinya akan mengalami perubahan dari berbagai sisi, di mana selain tampilannya, fitur-fitur pada Yamaha Aerox terbaru nantinya akan membawa fitur-fitur terbaru yang disematkan pada all new Yamaha NMAX. Di samping itu, sektor mesin atau dapur pacunya Aerox terbaru juga diharapkan akan mendapat piston baru guna menaikkan tenaga dan torsi dari skutik sporty maxi Yamaha tersebut. Saat ini Yamaha Aerox dipasarkan dengan 5 pilihan varian. Berdasarkan website Yamaha Indonesia, bandrol harganya mulai dari Rp24 jutaan hingga Rp28 jutaan untuk harga on the road Jakarta. Sebagai sesama jajaran skuter maxi Yamaha bersama NMAX, Aerox mengusung mesin 4 tak SOHC berpendingin cairan dengan kapasitas 155,1 cc, di mana mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11 kW pada 8000 rpm. Dan torsi sebesar 13,8 Nm pada 6.250 rpm. Bila kabar yang beredar benar, maka kemungkinan all new Yamaha Aerox bisa saja dikenalkan paling lambat pada akhir tahun ini di Indonesia. Dengan membawa sejumlah fitur terbaru seperti yang disematkan pada NMAX terbaru, maka semakin mengkokohkan Yamaha sebagai pelopor skutik 150cc yang salah satunya memiliki fitur traction control di kelasnya. Bagaimanakah menurut Anda? Silakan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel.